Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Wai dalam bahasa Arab. Nah, apa yang mau kita bahas kali ini? Anak-anak simak ya. Tapi sebelumnya, sama-sama kita awali pembelajaran kita kali ini dengan basmalah. Mudah-mudahan dengan basmalah kali ini, dalam belajar kita kali ini, Allah berikan kemudahan sehingga anak-anak dapat memahaminya dengan mudah dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, kali ini yang kita bahas yaitu masih dengan ismul isyarah atau isim isyarah, yang artinya kata isyarat. Sebelumnya kita juga sudah pernah membahasnya di Zoom ya. Namun kali ini Bapak akan kuatkan kembali agar anak-anak tambah paham. Dan ketika nanti anak-anak ingin belajar, anak-anak cukup buka video yang ini gitu, untuk memahami isim isyarah atau kata isyarat ya. Nah baik anak-anak, apa sih itu isim isyarah atau kata isyarat itu? Nah, yaitu kata tunjuk yang berfungsi menunjuk sesuatu baik jarak dekat maupun jarak jauh. Jadi kata isyarat itu kata tunjuk anak-anak untuk menunjukkan sesuatu jarak dekat maupun jarak jauh. Seperti itu. Nah, kata tunjuk terbagi dua. Ada apa aja? Yang pertama ada kata tunjuk ini. Nah, kata tunjuk ini biasanya digunakan untuk menunjukkan jarak dekat anak-anak. Kata tunjuk untuk jarak dekat biasanya kalau kita gunakan kata ini, itu kita menunjukkan sesuatu yang kita pegang atau sesuatu yang ada di samping kita yang mudah kita raih tanpa harus berjalan, berlari, tanpa harus naik mobil, atau tanpa harus menyelam ke dalam lautan ya. Tidak seperti itu ya. Jadi kata ini itu untuk menunjukkan sesuatu jarak dekat, entah itu kita pegang atau sesuatu yang ada di samping kita yang mudah kita raih. Contohnya apa? Misalkan kita ingin menunjukkan pensil kita yang kita pegang, ini pensil saya, seperti itu ya. Nah yang kedua ada kata itu. Nah, kata tunjuk itu untuk menunjuk jarak jauh, jarak jauh yang tidak kita pegang atau kalau kita ingin memegangnya kita butuh usaha, seperti misalnya berjalan untuk mengambilnya atau berlari mengambilnya atau kita perlu menyelam ke dalam laut untuk mengambilnya, seperti itu ya anak. Nah lanjut, kali ini yang kita bahas yang kata tunjuk ini ya, kata tunjuk ini atau jarak dekat, namun dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab itu ada haza dan hazihi. Haza dan hazihi ini sama artinya ini. Namun bedanya apa? Nah, seperti yang Bapak bahas sebelumnya bahwa dalam bahasa Arab itu bahasa yang kompleks dan harus detail mana yang untuk laki-laki dan mana yang untuk perempuan, seperti itu. Nah, haza digunakan untuk menunjuk benda-benda atau seseorang yang berjenis muzakar atau laki-laki. Kita simpulkan muzakar itu laki-laki ya. Simpulkan seperti itu biar kita gampang memahaminya. Nah, sedangkan hazihi digunakan untuk menunjuk benda-benda atau seseorang yang berjenis muanas atau perempuan. Jadi muanas itu perempuan. Kita simpulkannya muzakar laki-laki, muanas perempuan. Nah, Bapak minggir dulu. Nah, biar kelihatan. Nah, sebelum kita lanjut untuk penggunaan kata hazi dan haza, kita pahami dulu anak-anak benda berjenis muzakar atau muanas ya. Ingat muzakar tadi laki-laki, muanas itu perempuan ya. Ciri-cirinya ya kita pahami. Nah, benda yang berjenis muzakar atau laki-laki itu tidak ya, tidak terdapat ta marbutoh di belakang kata. Ta marbutoh tandanya seperti ini, lingkaran ada titik dua di atasnya. Nah, ini ta marbutoh ya.
Ya, jadi benda yang jenis mudzakkar atau laki-laki itu tidak terdapat ta marbutoh di belakang kata. Sedangkan benda yang berjenis muannas atau perempuan terdapat ta marbutoh di belakang kata. Itu bedanya. Laki-laki tidak ada ta marbutoh di belakang katanya. Kalau perempuan atau muannas itu terdapat ta marbutoh di belakang kata. Nah, itu anak-anak. Nah, contohnya nih. Contohnya kata benda yang berjenis muzakar atau laki-laki. Perhatikan di sini Bapak berikan contoh kolamun. Kolamun artinya pena. Perhatikan di belakang kata kolamun ini tidak ada ta marbutoh ya. Nah, berarti ini jenis benda muzakar atau laki-laki. Seperti itu. Yang kedua, di sini Bapak berikan contoh kata benda yang berjenis muannas atau perempuan, yaitu mistorotun. Nah, mistorotun artinya penggaris ya anak-anak ya. Mistorotun, perhatikan di belakang katanya ada ta marbutoh. Berarti ini termasuk kata benda yang berjenis muannas atau perempuan. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh penggunaan kata tunjuk untuk jarak dekat, yaitu kata ini. Tadi kata ini tuh ada haza dan ada hazihi. Nah, Bapak berikan contoh. Perhatikan kolamun. Nah, artinya pena ya. Kolamun artinya pena. Perhatikan di belakangnya ada ta marbutoh tidak? Tidak ada. Berarti ini termasuk kata benda yang berjenis muzakkar atau muannas. Ayo, muzakkar, benar sekali muzakkar. Berarti kata tunjuk ini yang digunakan untuk kolamun itu menggunakan haza atau hazihi. Ayo, ada yang tahu anak-anak? Tek tok tek tok tek tok. Apa ya? Iya, betul sekali anak-anak. Yaitu haza. Kita gunakan haza kolamun. Ini pena, ya. Jadi kolamun termasuk kata muzakkar. Jadi kita menggunakan haza untuk menunjukkan ini ya. Ini pena. Jadi menggunakan haza kolamun. Kenapa haza? Karena kolamun termasuk jenis benda yang muzakkar. Jadi menggunakan haza. Contoh kedua, mistorotun. Perhatikan mistorotun di belakangnya ada ta marbutoh anak-anak. Nah, tadi kalau ada ta marbutoh itu termasuk jenis benda yang muzakkar atau muannas. Ayo, ada yang ingatnya? Iya, betul. Kalau ada ta marbutoh di belakang kata itu jenis benda yang muannas atau perempuan. Maka kata tunjuk ini yang cocok untuk kita gunakan haza atau hazihi. Kalau untuk perempuan atau muannas ya, kata jenis benda untuk muannas atau muzakkar ya, kita gunakan apa untuk kata mistorotun? Nah, betul sekali, kita gunakan hazihi. Hazihi mistorotun. Nah, kenapa kita gunakan hazihi mistorotun? Kenapa kita gunakan hazihi untuk mistorotun? Karena mistorotun termasuk jenis benda muannas. Cirinya di belakangnya ada ta marbutoh di belakang katanya. Seperti ini. Jadi kita gunakan hazihi. Seperti itu ya anak-anak ya. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, kita lanjut untuk kata tunjuk jarak jauh. Tadi kalau jarak dekat ada haza dan hazihi. Kalau jarak jauh untuk kata itu ya, itu ada zalika dan tilka. Zalika dan tilka artinya sama, yaitu artinya itu. Perbedaannya apa? Zalika digunakan untuk menunjuk benda-benda atau seseorang yang berjenis muzakkar atau laki-laki. Sedangkan tilka digunakan untuk menunjuk benda-benda atau seseorang yang berjenis muannas atau perempuan. Nah,
contoh kegunaannya seperti apa? Nih, di sini Bapak berikan contoh kitabun. Kitabun, ya, buku ya, buku. Nah, perhatikan di belakangnya ini tidak ada tak marbuto, ya, tidak ada tak marbuto. Berarti kitabun termasuk jenis benda yang muzakkar muannas. Benar sekali, termasuk jenis benda yang muzakkar karena tidak ada tak marbutohnya, seperti itu. Nah, lalu untuk penggunaan kata jarak jauh, yaitu kata itu, ini tilka untuk kata kitabun. Nah, ada yang tahu? Benar sekali, kita gunakan zalika untuk kata kitabun. Zalika kitabun artinya itu buku. Seperti itu ya. Zalika itu kata tunjuk untuk muzakkar. Nah, kitabun ini kan benda yang berjenis muzakkar, maka zalika adalah kata tunjuk yang cocok untuk kitabun. Seperti itu ya. Karena bendanya berjenis muzakkar, tidak ada ta marbutoh di belakangnya. Lanjut. Bapak berikan contoh, di sini ada haqibatun. Haqibatun artinya tas. Nah, anak-anak perhatikan. Haqibatun, lihat di sini ada ta marbutoh. Ta marbutoh selain tadi ada lingkaran titik dua, ya bentuknya bisa seperti ini. Kalau disambung bentuknya seperti ini untuk ta marbutoh, ya. Haqibatun. Nah, berarti ini termasuk jenis benda yang muzakkar atau muannas. Betul sekali, ini termasuk benda yang berjenis muannas. Kalau muannas, untuk kata tunjuk itu jarak jauh, kita menggunakan zalika atau tilka. Benar sekali, kita menggunakan tilka. Jadi tilka haqibatun itu tas, ya. Jadi untuk kata tunjuk jarak jauh itu ada dua, yaitu ada zalika kata tunjuk muzakkar untuk menunjuk benda-benda muzakkar, dan tilka yaitu kata tunjuk muannas untuk menunjuk benda-benda atau benda-benda yang berjenis muannas, ya, seperti itu anak-anak, ya. Nah, anak-anak, itu dia tadi kesimpulan tentang kata isyarah, ya, kata isyarat. Nah, Bapak coba mereview kembali, Bapak coba ulangi kembali ya secara simpelnya. Jadi kata isyarat itu kata tunjuk, ya, kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu baik jarak dekat maupun jarak jauh. Kalau tadi jarak dekat kita menggunakan ini, kata ini, ya, kata ini itu ada haza dan hazihi. Haza untuk muzakkar, hazihi untuk muannas, ya. Tadi ciri-ciri kata benda yang berjenis muzakkar dan muannas, perbedaannya hanya ada di ta marbutoh dan tidak ada ta marbutohnya. Kalau yang ada ta marbutoh itu termasuk jenis benda yang muzakkar. Tapi kalau yang tidak ada ta marbutohnya itu termasuk benda yang berjenis muannas. Nah, lalu kalau kita ingin menggunakan kata tunjuk jarak jauh, kata itu kita menggunakan zalika dan tilka. Zalika untuk kata tunjuk itu jarak jauh untuk muzakkar. Kalau tilka untuk kata tunjuk itu yang berjenis muannas, ya. Zalika muzakkar, tilka muannas. Itu anak ya. Baik anak-anak, sampai di sini kepala saya cukup, ya. Nanti anak bisa ulang-ulang video ini untuk memahami lebih dalam lagi, ya. Ambil dilihat-lihat bukunya nggak apa-apa, di halaman 8 sampai 9 ya. Nah, kali ini masih tidak ada tugas dari Bapak ya. Cukup dipahami saja tentang kata isyarah ini, dipahami. Baik anak-anak,
sebelum kita tutup dengan doa, Bapak titip pesan sama anak semua, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, rajin mandi, ya. Jangan kayak Bapak seminggu sekali mandinya. Enggak, bercanda. Nah, baik anak-anak, itu saja dari Bapak. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.